todo Carres, con López, con 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 todo Carres. Tapi kalau punya pemerintah harus mengakomodir segala ayah istilahnya kita harus segala tadi. Sementara segmentasi itu sangat penting ketika kita mengelola sebuah media. Ya saya sih ingin barangkali mungkin pengalaman bapak aja ketika mengelola media yang tadi sudah begitu banyak dan sebagainya juga mixer dengan media-media lain. Ketika pada posisi kami lah, di satu sisi kami punya kebijakan untuk tadi mempertahankan eksistensi budaya kesundaan, nah, kalau kita istilahnya Sunda atau orang Pajajaran, kalau di sana bilang mah Sundanya Sunda kasar gitu, beres gendrong gitu. Itu seperti apa Pak? Dengan posisi kami sebagai sebuah media tadi yang untuk saat ini memang didanai dan menjadi masih ranahnya ranah pemerintah daerah atau pemilik pemerintah gitu, seperti yang publik seperti itu. Di satu sisi kami pun ya tadi agak kurang care terus terang sebenarnya dengan segmentasi tadi, sehingga lebih kepada enjoynya penyiar saja gitu. Jadi kita belum bisa mau dibawa kemana ini belum itu sampai sejauh itu. Jadi kita mau tujuannya mau yang kita tembak seperti apa, jadi lebih kepada tadi saya mau penyiar ini enjoy dengan ini, dia penyiar seperti begini enjoy dengan ini kayak gitu. Belum ada tadi satu titik atau tadi sesuatu yang basic yang memang harus ditanamkan menjadi sebuah identitas sebuah media radio atau TV tegar beriman ini. Media siaran lokal mempunyai peluang membawa nilai-nilai luhur budaya daerah dengan mengangkat budaya dan kearifan lokal yang hidup dan berkembang di masyarakat. Dan hal ini dimiliki oleh radio dan televisi lokal di tanah air, karena jika tidak ada orang yang memulai program radio dan TV yang mengangkat budaya daerah, dikhawatirkan budaya kita tidak dikenali lagi oleh generasi muda. Hal ini terungkap dalam pertemuan antara Direktur Utama RBTV, Radio Rejo Buntu, dan jajaran UPT Radio dan TV Tegar Beriman di Diskominfo Kabupaten Bogor bersama Kabid KIP Erwin Suryana. Posisinya mudah dalam cari simpati masyarakat begitu. Akhirnya kena juga, cepat sekali karena pakai nama Jayanya FM dan sampai sekarang masih siaran. Dan karena kesibukan ini rural, masyarakat di desa, juga konsep yang kita bawa adalah radio etnik. Ya, wayang kulit, terus campur sari, ya, itu kita bawa di sana. Alhamdulillah cukup maju. Lalu tahun 2003, saya coba ajukan televisi, kebetulan bapak kemarin tidak sana, tapi saya kok nggak ada yang ada di sana. Bisa kaget, sudah sampai. Iya, teman-teman nggak ada yang cerita ya. Jadi tahun 2003 saya mengajukan permohonan di televisi. Awal-awal dengan Mbak Sik juga ini, saya mengajukan proposal, mengajukan evaluasi dengan pendapat, ya proposal, izin ke pemerintah, akhirnya ke Kominfo, dapat izin prinsip, akhirnya kita dapat izin siaran. Setelah 4 tahun. Jadi kita tidak bersiaran tanpa izin hampir 4-5 tahun, Pak. Ya. Dan alhamdulillah tahun ini bisa berjalan 2 tahun. Dan sejak 3 tahun yang lalu kami mencoba bergabung dengan grup Kompas TV. Ya. Ini strategi bisnis kami, kami memang mengelola TV lokal butuh biaya yang amat sangat besar. Sedangkan pola pikir masyarakat sudah cenderung berkiblat pada pola siaran televisi KTV, SCTV, dan sebagainya.
sehingga ketika saya harus mengelola seperti itu, saya nggak tahu apa biang berjalan, apa biang berjalan seperti itu gitu. Saya mencoba mendekati masyarakat lokal Sangkat, sukses awal 2 tahun pertama, des. Tapi setelah itu aku berusaha masyarakat terhadap tampilan sajian kita, meskipun kamu lokal, kamu harus punya kewajiban mengembangkan konten lokal. Amanah itu tidak bisa saya laksanakan dengan baik karena masalah pembayaran. Belanja iklan lokal itu juga sangat penting. Lalu terkait dengan masalah radio Jogjuntung, itu sudah disampaikan di situasi bahwa Jogjuntung lagi berkabung dan alhamdulillah sampai sekarang masih menguasai untuk pendengar di Jogja. Jumlah pendengar di Jogja itu penduduk TV itu 4 juta, penduduk kota Jogja 400 ribu, dan pendengar kita itu kurang lebih, ini kebetulan turun terus karena pergeseran anak muda lari ke gadget, ini sudah cukup menurun. Dulu kita bisa 700 ribu, 600 ribu, terus terakhir kita 400 ribu. Wahyu Sudarmawan, Direktur Utama RBTV sekaligus pimpinan Radio Reco Buntung Yogyakarta ini mengungkapkan, selama 48 tahun berdiri hingga saat ini, radio yang mengambil konsentrasi pada radio keluarga ini mampu mempertahankan idealismenya sebagai penggerak ekonomi dan dinamika kebudayaan. Ditambahkan Wahyu, apapun bentuk idealisme stakeholder, sebuah media radio dan televisi harus digarap secara profesional dalam sistem kerja profesional yang tidak setengah hati. Selain kepastian idealisme keberadaan radio dan TV lokal juga harus didukung sebuah jaringan yang kuat, sehingga kehadiran radio dan TV lokal tidak hanya sekedar pelengkap sebuah peradaban masyarakat kota, tapi juga menjadi bagian dari kehidupan masyarakatnya. Wahyu Sudarmawan juga mengungkapkan, primadona radio dan TV lokal, adakah program-programnya yang bermuatan lokal, mulai dari berita, musik, hingga hiburan seni dan budaya serta potensi lokal, dan hal inilah yang membuat Radio Reco Buntung bertahan hingga 48 tahun. Sementara itu, Kepala Bidang Informasi Penyiaran Erwin Suryama mengungkapkan, Kabupaten Bogor memiliki tantangan tersendiri dalam mengelola program budaya dikarenakan perkembangan muatan-muatan luar. Terlebih, Kabupaten Bogor berada di daerah penyangga di mana konteks perubahan paradigma anak muda yang menyukai kehidupan modern, sehingga diharapkan semangat dari Yogyakarta dapat memacu UPT Radio dan TV untuk menggerakkan siaran generasi berbudaya. Sementara itu, Logo Arya Guna, Kabag Siaran Radio Reco Buntung mengungkapkan, melalui program siaran Radio Reco Buntung memaksa anak muda untuk menyukai budaya melalui program siaran radio yang ditanganinya di Radio Reco Buntung Yogyakarta. Kehadiran TV dan radio lokal menurut Logo harus disertai keseimbangan antara idealisme dan komersialisme. Artinya memang generasi muda, karena bagaimanapun juga radio ini ketika kita hanya menggarap pendengar-pendengar tua, dewasa, itu lama-lama mereka kan juga menghilang. Ya maaf, misalnya dengan meninggal atau mungkin sudah tidak aktif lagi. Sehingga kita kan butuh generasi pendengar yang lebih muda lagi untuk kesini. Kalau musik kita juga masih ada? Kalau musik kami konsisten untuk tidak menggarap, karena survei untuk tinggal. Pendengar lagu-lagu barat itu semakin kecil pendengarnya dibandingkan lagu-lagu pop Indonesia. Barat lama kita masih melayani pendengar-pendengar bebas. Di mana rajanya bisa ya. Kita semua format musik kita mainkan di sini. Apalagi jam 12 malam sampai jam 5 pagi. Itu kita terus acara etnik, keroncong, kemudian campur-campur. Salah satunya adalah mengedepankan prinsip-prinsip kearifan lokal atau yang dikenal dengan local wisdom. Semua hal yang dilakukan berangkat dari kekuatan lokal, budaya lokal, dan kehidupan masyarakat di daerah. Hal ini bertujuan agar anak muda yang tinggal di satu daerah tertentu lebih menyukai dan menghargai budaya lokal daripada budaya asing.
Persi-persi tersebut dihadirkan dalam konten siaran. Untuk menyeimbangkan dengan komersialisme, kami mencoba mencari upaya-upaya dalam rangka pengembangan bisnis tetapi masih pada jalur kearifan lokal. Radio Reci Buntung hingga kini digerakkan oleh SDM kreatif, dinamis, dan berwawasan luas, serta sebagai citra radio keluarga. Program acara yang kami rancang non-stop 24 jam sampai saat ini telah memenuhi kebutuhan pendengar yang selalu kami sebut dengan sapaan pemirsa. Kepala UPT Radio dan TV bersama jajarannya pada kunjungan ke Radio Reci Buntung juga tidak membuang kesempatan untuk melihat dari dekat kekuatan pemancar dan tower yang dimiliki oleh Radio Reci Buntung.